Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Nih makanan-makanan kita ya. Mantap banget. Ya. Pak Haji, rumahnya kayak restoran. Iya, ini awalnya memang restoran, saya bikin jadi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Nah, hari ini di tempat saya lagi persiapan mau ada halal bihalal. Halal bihalalnya adalah bersama dengan tim Lapor Pak. Ya, saya sebagai komandan harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Memang begitulah kalau komandan itu semua direpotkan ya. Nah, ini kita lihat karena tim Lapor Pak kan akan mulai syuting lagi. Aduh, ini putar banget ini. Mana sih lagi angkat ini ya? Siapa namanya? Jamet. Met. Biar nggak keinjek-injek nih. Jamet, sini Met. Ini biar nggak keinjek-injek, kayak apa nih Met? Biar nggak genang. Kira-kira tanamin apa? Kardus, biar enak. Kardus ini gimana? Kardus, yang jelek lah. Siapa kira-kira ya? Apa tanamin apa? Tanaman apa kali? Colokin dulu sini. Kalau batu kolam? Batu, nah batu. Batu-batu koral. Hmm? Nah, padatin dulu sini. Ya. Pul, boleh pul, dibantu pul. Sini pul. Batu-batu, ada kan batu-batu ini? Nah, ambil aja deh buat nutupin itu tuh. Pas itu. Supaya ntar kalau keinjek-injek nggak kena tanah nih. Ya, tolong tambel-tambelin. Nah, ini makanan-makanan kita. Ini ada chili garlic fried prawn. Ketupat. Terus fried dory. Nah, donat. Dory itu adalah donat pisau. Nah, ini black pepper beef. Ini ada acar ya. Kung Pao chicken. Nah, Kung Pao chicken itu berarti ayam geprek. Ada oriental fried rice. Itu berarti nasi uduk. Nah, ini pokoknya bagian-bagian. Kita tab menunya adalah internasional, ini Asia. Nah, di sini nanti ada, nah, ini soto kayaknya nih ya, soto, karena ada daging-daging sapi dan daging orang. Ati-ati ya. Nah, kita lihat ke sebelah sana yuk, lihat ke sebelah sana sini. Nah, awas keinjak tanahnya. Nah, ini apa nih Pak? Ini buat dessert. Buat dessert, apa aja Pak isinya Pak? Ada es doger. Es doger. Ada avocado. Avocado. Nah, ini ada lagi menu ke sini. Ini wonton soup. Nah, ini untuk sup-supan, jadi biar seger. Juga di sana ada sabu-sabu. Jadi kita lihat nih. Udah mulai panas nih. Ya, kompor nih. Ya beginilah risiko menjadi komandan. Ya harus mempersiapkan segala sesuatu itu pasti komandan. Apa-apa komandan, apa-apa komandan. Kayak saya malas menjadi komandan. Tapi nggak apa-apalah untuk menghibur dan juga bersilaturahmi kepada anggota Lapor Pak. Nah, ini semua tadi menu-menunya itu belum bisa dimakan sekarang karena nanti tunggu tamu-tamu datang baru kita boleh makan. Karena saya lapar, saya mau makan dulu yang lain. Ah, ini dia makanannya. Wah, hebat si Tono. Tahu aja yang gue pengen. Mie Lemonilo, ini dia nih. Mie Lemonilo ini adalah mie hijau asli yang benar-benar pilihan lebih sehat. Cek aja bungkus ini. Jujur, Lemonilo selalu memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Buktinya, mie hijau asli Lemonilo diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi, minyak nggak nyumbang lemak. Makanya air rebusannya jernih, tidak berminyak. Kita cobain ya. Mie Lemonilo tuh begitu masuk mulut, lidah kita langsung, wah enak banget. Mie Lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa penguat rasa, dan tanpa pewarna buatan. Jadi nggak bikin aus. Enak banget. Jadi, teman-teman, pilih Lemonilo.
mie ijo asli yang benar-benar hebat. Dibuat dengan saripati bayam. Kalau proses produksinya masih digoreng dan bukan dipanggang, jujur, air rebusannya pasti keruh dan berminyak. Apa hebatnya? Benar? Makanya ada harga, ada barang. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Bener-bener enak. Luar biasa. Mi lemoni lo, mi lemoni Andre. Alhamdulillah. Enak. Bulan, cobain mi lemoni lo, mantap. Udah mau maghrib, ini gua harus mandi dulu, mau sholat. Karena bentar lagi mau menyambut kedatangan teman-teman lapor, Pak. Wah, memang ini lapor, Pak. Acaranya luar biasa banget. Penggemarnya banyak, makanya kita mau bersyukur. Bentuk rasa syukur kita adalah bersilaturahmi halal bihalal. Yuk. Nah, udah rapi ini gua. Menyambut kedatangan teman-teman tim lapor, Pak. Ini udah nyampe nih kayaknya. Tadi di depan saya suruh swab dulu di depan. Jadi sebelum masuk rumah harus swab dulu di depan antigen. Kalau udah aman semuanya baru boleh ke sini untuk menjaga keamanan kita bersama dan kenyamanan kita bersama. Sebelah sana lagi pada swab. Tunggu aja dulu ya. Gitu mereka udah dapat hasilnya, baru boleh masuk ke sini. Sorry agak sedikit merepotkan teman-teman karena memang protokol kesehatan harus tetap terus kita jaga ya. Oke deh, kita tunggu mereka. Nah nanti yang masuk sini sebelum duduk mereka harus nyebur dulu di sana. Kalau udah basah baru duduk sini. Assalamualaikum. Gil, sini Gil, Sarah. Ayo Kak Ragil, Kak Sarah. Ya, nyeker ini. Ayo ikut bawa pakai aja. Sini Mas. Pakai. Tapi dibuka lebih bagus sih. Assalamualaikum. Kenapa pada enggak ngikut sih? Iya enggak tahu koordinasi. Enggak tahu gua pikir halo. Halo. Udah antigen kan? Udah. Ya. Buka aja yuk. Sini. Duduk dulu. Yes. Mewah banget. Kan gua bilang pakai sepatu. Ini halal bihalal termewah. Ini baru di-coating. Enggak kotor. Enggak kotor demi Allah Rasulullah. Kotor itu lihat kotor. Itu di-coating. Baru masuk coating. Gara-gara males banget ngepel lu. Masuk. Begini ya, kalau itu becek kita begini. Bukan becek, orang lu ini di coating. Sini. Kotor yuk. Kotor pak, kaki sini kita main becek-becek. Ini abis di coating ya tuh. Oh, bukan karena becek nih ya. Ini marmer granit, Nora. Begini ya rumah orang kaya ya. Pakai mana jadinya? Pakai sepatu. Aman. Saya bingung. Abis ini kan bingung dari awal koordinasinya, nih halal bihalal. Iya, keluarga apaan kita doang ya? Iya. Kan aku banyak, Pak. Siapa? Apa, si Baim, segalaan kawan-kawan. Iya, gua pikir, Mas. Kru. Iya. Iya kan kru juga. Mana, Pak? Bu Eri. Enggak, gua juga gak ekspektasi. Siapa? Bu Eri. Lucu tapi. Ini mah mewah loh ini pakai segala catering. Tempat Tante Erni. Makanya gua bingung. Niat banget gitu. Aduh. Ayo duduk turun. Jangan di atas sama. Becek ya itu.
Kagak, orang itu main. Dia nggak ngerti, dia nggak ngerti marmer impor. Iya, sama Aji. Edisi juga gue kesini masih begini deh. Jadi body coating lihat tuh. Ini bukannya basah, ini coating. Tahu, paham gue. Kan gue juga bukan. Murah banget, rumah gue ada begini di coating coating. Ya, sini di situ. Ngapain sih sini? Ini namanya nih ubin orang kaya nih itu. Ubin orang kaya gini. Tiduran di sini enggak bikin masuk angin, Ki. Soalnya udah kasih minyak tawon nih. Jadi mau agak mungkin masa ubin orang kaya begini kayak panok lihat. Ada yang basah, ada yang enggak. Udah biasa kalau tamu tuh begini makanya. Aduh, kenapa pada kan porsi udah banyak banget. Nah, pori gimana? Gil, salah. Ini kondangan sih. Bisa, mau begitu. Bisa. Akhirnya dari portal depan pada jalan. Enggak, tidak bisa dong. Bisa diangkat kan? Bisa diangkat, kok tinggal koordinasi sama satpam. Yang mana bro, pulangnya? Gue nggak tahu. Ini bini lo diajak, Wen. Ada orang. Tapi kalau nggak ada orang, ajak kemana? Lagi pada siapa? Mana yang lain deh? Masih pada swab? Oh iya. Sarah, tangan lu jangan terlalu tinggi, baju lu keluar atuh tuh. Itu fashion. Aji ada punya itu nggak, sofa nggak kepake, kayaknya banyak banget sofa. Saya kan baru beli rumah, masih kosong furnitur. Ya kalau ada yang nggak kepake boleh kirim ke rumah saya, oke? Aji, itu sama-sama, mamai batin. Aji emang tiap tahun kayak gini? Tiap hari, sendiri. Ini gak ada doa dulu doang. Tau gak ada doa-doa. Siapa dia, Pak? Aku juga diundang. Aku di grup. Ya beginilah kemeriahan tim Lapor Pak ya. Di halal bihalal berkumpul di sini ya. Ya sama aja saya seperti komandan yang memberikan sedekah kepada kaum duafa ya. Mereka semuanya senang ya. Ini ada dari
Bu Ayu, istrinya Wendy, mengirimkan ini. Ayu juga bawa ya, ya? Ya, bawa diri. Ya, terima kasih ya. Kalau gimana sih, lemes ya, ngantuk ya? Enggak aja sih, gue mau. Komandan, kemarin kalau udah ada sofa nggak kepake, boleh kirim-kirim. Ya, ada nanti kita pikir. Eh, itu yang kena asam lambung tuh lagi, diem aja tuh. Bukan asam urat. Iya, ya ini makanan-makanan kita ya. Mantap banget. Ya. Pak Haji, rumahnya kayak restoran. Iya, ini awalnya memang restoran, saya bikin jadi rumah. Gak bisa. Seperti itu. Ya. Semoga dengan silaturahmi ini menambah keberkahan dan juga kekompakan dari tim Lapor Pak ya. Amin. Pak, yang dua kok gak diajak ngobrol? Suruh nonton juga dong di TV. Iya. Nonton juga di TV. Biar share-nya bagus, acaranya panjang. Tolong dong yang nonton Lapor Pak di YouTube-nya udah banyak, di TV-nya juga. Jadi bareng-bareng jadinya sama-sama gitu ya. Oke. Okay. Udah gitu ya. Dong. Nah, apa kalau ngelawak kayak kita tungguin dah. Sorry kan kalau ini kan di YouTube ini gua enggak ngelawak. Oh. Kalau ngelawak di Lapor Pak aja. Di Lapor Pak sama di Pas Sore aja. Oh iya, Pas Sore ada nanti ya. Mulai tanggal 24 nih. Dia aja enggak ke Pas Sore. Ya. Tergantung Pak Andika. Kalau Pak Andika mau sih kita welcome. Baru gua mau nanyain sama lu Pas Sore siapa aja tuh jadinya tuh. Lempar lempar. Ya pokoknya. Wendy dong diajak ngobrol ini biar ceria. Dia lagi serius dia. Kena gerd, lagi kena gerd. Oke. Lu enggak dengar tapi lain lu begitu enggak dengar. Kamera apa baru ngobrol. Kamera apa baru dia ngobrol entar. Makasih ayo. Haji, makasih banyak ya. Ntar kapan-kapan ngumpul lagi di sini. Iya, yeah, baik. Tenang bisa, aja, pokoknya cepat ngumpul sih. Ngapain sih buru-buru? Jangan di sini dong. Mana? Tengah kolom enak. Tadi mestinya kan gue bilang, selesai ini kita berenang. Aduh, enggak deh. Ya, sehat-sehat ya. Salam. Haji, makasih ya. Dadah. Sama keluarga ya. Yuk, powerbank ini. Dadah, nanti ya. Ayo, saya. Haji, makasih ya. Terima kasih semuanya. Kenapa? Ember dari sini gini ya? Loncat terus. Pikiran ya, gue mah gak kepikiran sampai ke situ sumpah. Pikiran kan ya? Makasih ya, Wan. Pasti lagi asam lambung itu gimana? Nanti duit produksi gantiin ini. Guys, ini penting guys. Gua terakhir syuting di rumah dia disuruh nyapu, guys. Sudah aja guys. Padahal kita nyurprisein dia ulang tahun terus kita yang disuruh nyapu. Mama, ya, terima kasih. Ini guys, ayo. Salam sama Usi, salam Wendy, sama Ayu, salam. Ya, thank you. Thank you. Nah, sebagai closing terakhir, kita akan menyanyikan himne lagu kebangsaan Lapor Pak ya. Himne. Satu, dua, tiga. Lapor, lapor. Lapor, lapor.